banyak-banyak, jangan liber-liber. Terus ikutin garis Jakarta. Nah, terus tiup dulu. Iya, ditiup dulu ininya, bagian bawahnya. Yang ini kok ngocor mulu. Nah, biar. Nih, nih dengan ujungnya aja, ujungnya baru langsung goresin. Papa, ini gini gimana keluar terus? Oh begitu. Ya papa biar marah. Terima kasih. Kamu sudah bisa. Nah, itu benar. Ditiup ujungnya. Geter. Jangan banyak-banyak, tumpahin dikit lagi. Udah, udah. Bapak kayak gini, Pak. Ya. Geter, Bapak enggak bisa. Enggak bisa. Mau enggak, Bapak? Saya. Gini lagi sih, Pak. Awas-awas tangannya ketika niup, pastiin jangan sampai ada tangan teman kamu di bawahnya, nanti lilinnya netes kena tangan panas itu. Mana lilin? Jangan ke sini, itu buat juga. Ibu, yang cepet, yang cepet. Set. Nggak bisa sama gede. Ya, udah, nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Pak, lagi, udah habis berarti itu. Diisi lagi. Geter, Pak. Bapak ini kata dari bawah tuh, Pak. Makanya tadi Bapak bilang ditiup bawahnya. Udah. Ujungnya. Awas, deh, awas. Awas. Pastiin nggak ada tangan teman kamu di bawahnya. Kok ada netes sih, Pak? Iya. Makanya ditiup itu biar nggak netes. Kayak gitu, bagus. Geber yang itu mah. Ya, itu kan salah. Ini bapak gimana? Saya kagak. Jangan banyak-banyak, ambil sedikit aja secukupnya. Nah, kalau netesnya udah agak berhenti, netesnya udah agak berhenti, tiup dulu. Baru langsung di sini. Oh, iya, ya. Iya sih, Pak, gampang. Bapak, tadi saya mau ganti ya. Ini jelek semua. Ini susah-susah loh. Dinamit dah. Lihat. Pastiin nggak ada tangan teman kalian di bawahnya. Bapak nggak mau beli batiknya, Bapak mau beli hatinya. Dengar kok. Pelan-pelan aja.
aja, nggak apa-apa. Awas, jangan banyak-banyak, secukupnya aja. Apa tuh, Kak? Ada, panas. Awas. Bisa tembus ke ini, ngelewatin koran. Awas. Biar batiknya jadi bagus, coba mikirin kalian lagi ngegambar bapak. Pak. Pasti jadinya bagus banget. Masya Allah. Punya air aja, Pak. Ini Pak. Punya air ya, Pak. Kayaknya sudah terbiasa menggambar hati ya? Ya, Bapak bisa aja. Gambarin dong. Minta lagi aja tuh, minta sama mas-mas itu tuh, dia bawa tuh. Mas minta gitu. Deketin atuh, Neng, deketin. Mas, saya hancur. Awas, jangan sampai kena tangan, hati-hati, panas. Yang udah ya, ingat ya, dipenuhin aja mas.
Asia ada yang kosong tuh, dipenuhin, dipenuhin. Nah, semangat teman-teman. Udah jadi? Jadi biasanya yang sabar itu hasilnya bagus dan yang acak-acakan itu orangnya. Nah, biasanya 85 acak-acakan ya, soalnya suaranya kenceng. Tuh kan, gak bisa kan? Ampet. Itu pukulan aja dulu, cantingin sama temennya nanti kalau udah selesai loh. Coba pukulan. Kalau mampet lagi, nanti tangannya. Dipanasin dulu nih, dibentuk dulu di situ. Tuh teman-teman yang lain kan keluar tuh. Kalau nggak pinjam ke cantik yang lain tuh yang udah selesai loh. Semangat mas, semangat. Bisa. Udah nggak apa-apa. Penasaran nanti juga di situ. Bapak tahu kenapa tidak bagus? Karena saya ingin ya. Pasti ngegambarnya lagi mikirin mantan. Makanya semuanya informasi itu buat ngumpulin sama orangnya ya. Iya, bapak kandung. Sok, yang udah bisa dikumpulin di pintu keluar ya. Di pintu keluar ya. Ingat, jangan boleh ngambil lagi. Gak boleh ngambil lagi, udah cukup satu aja. Oh, bagus sih. Hasilnya dikumpulin dulu, nanti kita langsung kumpulin ya. Jangan lupa, yang mau masuk ke store kita ada di sebelah kanan. Tenang saja, harganya bervariasi teman-teman. Mulai dari 10.000 ada, 15.000 ada, 5.000 juga ada teman-teman. Barang jalan ya. Barang-barangnya di kita gak cuma baju, gak cuma celana. Ada aksesoris, ada sendal, ada patung, ada